Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai gempar pengakuan ikhlas Radi OAG belum pandai baca Al-Quran. Kuala Lumpur, vokalis kumpulan OAG Radi 45 tidak malu mengakui belum pandai membaca Al-Quran dan masih dalam fasa belajar. Menerusi konsert OAG 30 tahun generasiku yang berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam, Radi atau nama sebenarnya Muhammad Radi Razali membuat pengakuan di hadapan lebih 2,000 penonton. Penyanyi kelahiran Kuching, Sarawak itu juga meminta peminat untuk terus mendoakan dirinya agar proses belajar membaca Al-Quran dipermudahkan. Sejujurnya, saya belum pandai membaca Al-Quran dan masih belajar. Semoga Allah memberikan peluang untuk saya pandai membaca Al-Quran. Doakan saya insya-Allah, katanya sebelum memulakan konsert yang turut mendapat sokongan ramai. Dalam masa sama, Radi secara spontan menyebut OAG yang juga singkatan bagi All Automatic Garbage itu antara lain membawa erti Only Allah Greatest sebagai tanda mengagungkan Yang Maha Esa. Malah pelakon utama filem Antu Fighter terbitan 2008 itu sentiasa mengajak peminat yang hadir ke konsert berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsert OAG 30 tahun generasiku menjadi konsert berskala besar yang julung kali diadakan selepas 3 dekad band itu berada dalam arena muzik tempatan. Antara lagu popular dinyanyikan termasuklah 60s TV, Knock Silly, Slumber, Generasiku, Dayang, Permaisuri, Biru dan Aku Statik. Mailah kita sama-sama doakan untuk Radi OAG. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat